Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua kami, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengawali dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah lapangkan hati Bapak Ibu untuk hadir di masjid sholat subuh berjamaah, duduk menjelang waktu syuruk ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Karena memang duduk di majelis ilmu itu bahkan lebih daripada itu yang didapatkan Bapak Ibu. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Dr. Nizar Abbasah. Beliau ini pakar sirah nabawi yang sampai hari ini masih mengajar di salah satu universitas di Syam, Syria. Kemarin kita sampai ketika malaikat Jibril setelah selesai membedah jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengakuan Halimah itu Sa'diyah, Pak, karena anak-anak kecil waktu itu ramai yang berteriak-teriak, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Tapi setelah selesai kejadian itu, apa pengakuan Halimah itu Sa'diyah? "Begitu aku melihat wajah Rasulullah, nampak berbinar wajahnya daripada sebelumnya." Jadi setelah jantung beliau dicuci itu, Pak, setelah pembedahan itu, Bu, wajah Rasulullah itu semakin berbinar. Nah, inilah kalau orang yang bisa menjaga jantung atau hati dalam tanda kutip itu, Bu, ya. Pasti wajahnya cerah, Pak, karena dia tidak terbeban dengan hidup ini. Jadi orang yang tidak iri hati, orang yang tidak asat dengki, karena kata dokter kulit, Bu, sehebat apapun perawatan kami, kalau perempuan busuk hati yang memakai obat kami itu percuma katanya. Karena orang yang stres itu yang pertama kali kena adalah kulit. Nah, jadi kalau orang terjaga hatinya dari hal-hal seperti ini, otomatis jiwanya lapang, itu akan berpengaruh kepada kulit. Walaupun Bapak Ibu mau hitam kulitnya, mau sudah tua, kalau hati terjaga itu, Pak, wajah itu memancarkan rona. Macam kita sekarang ini lah, Bu, ya. Jadi matikan lampu nih, Pak, tetap terang ruangan ini karena wajah Bapak Ibu bercahaya. Iya kan seperti itu, Pak. Kalau orang rajin sholat tuh, Bu, beda wajah itu. Orang yang hatinya lapang itu beda. Ingat saya ada mu'alaf, begitu dia masuk Islam, Pak, curiga bapaknya kan dari wajahnya, Pak. Kok tambah lama makin enak aja wajah anak aku nih. Di situ dia curiganya, Bu. Masuk dia ke kamar anak, nampak dia sejadah. Ngamuklah dia, Pak. Diusirnya lah anak ini dari rumah. Pergi anaknya. Tapi namanya orang tua tetap sayang. Dijemput balik pulang, Bu. Cuman memohon bapaknya, "Okelah, kami setuju masuk Islam, tapi jangan sampai tahu keluarga besar kita ikut juga lah kau ke gereja." Nah, dicobanya pergi sekali, Bu. Tahu pendeta itu kok yang muslim ada di dalam. Nah, itulah perbedaan wajah orang ketika lapang menerima Islam, kemudian dia tidak ada keinginan hal-hal yang
membuat rusak akidahnya di dalam Islam ini, itu pasti kulitnya bagus. Misal gini Pak, orang yang aktif di masjid karena mencari ridho Allah, ada saya lihat di TikTok anak muda yang sangat cinta sama masjid Pak. Jadi dia selalu duluan datang membersihkan kamar mandi masjid tanpa harus dibayar, dibawanya alatnya sendiri Pak. Oh itu luar biasa itu Pak. Tapi dia ada orang yang kedua ingin makmur di masjid. Nah, itu beda lah tuh. Nah, itu baru ndak berona wajahnya Pak. Aktifnya pas acara kurban, nah, itu aktif dia tuh Bu. Ndak pun ikut rapat jadi panitia tuh Pak. Nah, itu ndak akan merona wajahnya. Kemudian apa lagi Bu ya? Ada keinginan-keinginan duniawi lah. Dia di masjid itu tidak akan mengeluarkan rona wajahnya. Dia macam-macam tuh bukti. Apakah di masjid banyak orang punya kepentingan? Oh, kami ini karena keliling masjidnya Bu, tahu betul Bu, mana jamaah yang berebut popularitas di masjid sampai hari ini tidak selesai ada. Saya pernah Pak, pengurus lama tidak mau mundur, pengurus baru terbentuk Bu. Pengurus baru ngundang ustaz, saya diundangnya. Pengurus lama ngundang ustaz juga. Nah itu ngeri. Rupanya pengurus yang baru ini badannya besar Pak. Duluan lah dia megang mic Pak. Menanglah pengurus yang ngundang saya ini. Sebelum saya naik ke atas itu saya bisikkan ke ustaz tuh. Pokok tenang tat, amplop kita bagi dua. Biar aja lah pengurus ini bermasalah terserah dia lah. Nah itu Pak. Jadi dia banyak nih Pak. Keinginan orang di masjid ini beda-beda Bu. Nah, tapi kalau yang memang keinginan tulus, insya Allah itu wajah merona. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa jaga jantungnya, dia ingin sesuatu keuntungan yang tidak wajar dia dapatkan di masjid, maka jantungnya tidak akan terjaga. Tidak dapat kupon kurban pindah masjid dia, itu ada Pak. Itu pandai-pandai saya aja Pak ya. Maksudnya serba merajuk lah Pak kalau enggak dapat untungnya sama dia. Itu kalau enggak jadi pengurus masjid lagi ganggu pengurus baru, itu banyak juga tuh. Itu fakta yang terjadi Pak di Pekanbaru ini Pak. Kalau enggak terpilih dia Bu mengganggu aja, jadi oposisi dia Pak. Ah, jangankan negara sebesarnya ada oposisi ya. Masjid aja yang satu RW Bu ada juga oposisinya kan. Imam yang keras hati banyak juga tuh Pak. Sampai diancamnya jamaah Bu. Orang imam paripurna kan memang ditunjuk imam-imam bagus Pak. Ah, Bapak ini imam tempatan diancamnya jamaah Pak. Siapa yang gantikan aku jadi imam, pecah pembuluh darah aku ini, tanggung jawab kalian. Keras hati Pak, ada. Nah jadi macam-macam nih Pak. Jadi sangat disayangkan Bu, orang yang sudah rajin ke masjid tapi dia masih punya keinginan-keinginan yang tidak bagus. Dia bukan tidak boleh kita menginginkan duniawi ini, Bu. Tapi yang seharusnya kita dapat, boleh. Tapi kalau yang sudah tidak wajar, itu yang tidak boleh. Nah, jadi itu terjaga jantung Rasulullah. Berona wajahnya. Tapi Halimah takut, Pak. Kanta Halimah ini, Bu, ada yang ngintai-ngintai Rasulullah ini. Pasti dia mau dibunuh. Umur 5 tahun lebih kurang dipulangkanlah Pak ke Ibunda Rasulullah. Bu Aminah, saya pulangkanlah Muhammad ini, agak khawatir saya. Kata kawan-kawannya ada orang datang menarik dia, mau membunuh ya. Jadi ini saya serahkan kembali sama Ibu. Nah, sudah diterima oleh Ibunda Rasulullah SAW, dipersiapkanlah perjalanan Pak menuju Madinah untuk ziarah ke makam ayah Rasulullah SAW. Jadi ziarah makam itu Bu, sunnah. Yang tidak boleh itu kita mengkultuskan makam. Oh, di Indonesia ini banyak nih Pak, dengan topeng-topeng orang-orang yang berilmu agama, kemudian menghalalkan hal seperti itu, membaguskan kubur, kemudian didatangi, ngeri juga proyek ziarah kubur itu rupanya Pak. Pokoknya udah kubur tuh keramat, ah itu omsetnya besar tuh Pak. Kita ziarah kubur menghargai ulama boleh Bu, tapi kalau saya lihat di Indonesia ini udah lebih-lebih Pak.
sampai lebih lah daripada masuk masjid lagi Pak, ke makam itu merangkak Pak. Nah itu kan udah parah tuh Pak, mengkultuskan. Walaupun mau dipimpin orang setaat apapun ibadahnya Bu, karena memang tidak ada orang pengagungan terhadap makam di dalam Islam ini, memang tidak ada Bu. Ingat kita Raja Arab ketika meninggal, banyak orang masuk Islam jadi. Gara-gara apa Pak? Dia raja tapi kuburnya tanah biasa aja. Jadi di Arab Saudi itu raja pun meninggal, kuburnya tetap sama bentuknya Pak. Maka orang di sini ini banyak lebih mau kakap di kubur Pak, aman, bertanah aja Bu, nggak ada pakai tembok-tembok. Ini kadang memang dikasihnya lah, ada Yasin yang 24 jam tuh Pak, yang pakai sinar matahari itu Bu, bunyi-bunyi lah Yasin tuh di kubur tuh 24 jam Pak. Dia ingin terima beres banyak Pak, orang ada daripada kita yang ngaji bagus kita beli MP3 lagi, taruh di kubur emak ya. Jadi kalau pengagungan terhadap makam itu memang tidak ada, tapi ziarah kubur itu sunnah untuk mengingatkan kita tentang kematian. Kubur mak bapak kita Bu, kita ziarahi karena kita itu sebetulnya kalau nampak orang Pak ngomong dia sama kuburan itu jangan dibilang gila Pak, karena memang mayat itu mendengar. Cuman yang wajar-wajar aja lah yang dibicarakan, janganlah panjang-panjang lebar lah, ngopi lah di situ dulu, orang sedang payah di bawah, sedang ditanya malaikat, awak ajak-ajak lama-lama cerita. Itu yang tidak boleh. Saya itu hanya menggambarkan ya, cerita misalnya yang wajar-wajar saja. Dari mana dalilnya Pak? Waktu Perang Badar, Rasulullah ngomong Pak, ke mayat-mayat orang kafir itu, bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian sudah menemukan apa yang dijanjikan oleh Allah? Ketawa Umar. Rasulullah percuma juga ngomongnya, mereka tidak mendengar. Jauh lebih tajam pendengaran mereka daripada kita Umar. Hanya mereka tidak bisa bicara. Itu aja Bu. Karena kalau sempat bicara Pak, pas kita ziarah kubur, Assalamualaikum Ma, Waalaikumsalam, itu cabut kita. Itu justru menimbulkan kesan horor. Berangkatlah ibunda Rasulullah, Ummu Aiman, berangkatlah rombongan ini ke Madinah. Selesai ziarah makam, silaturahmi ke rumah ayah, saudara-saudara ayah Rasulullah, maka baliklah lagi ke Mekah. Jadi perjalanan itu dalam riwayat sekitar 1 bulanan pulang pergi. 20 kilo menjelang Mekah, tepatnya di Abwa, jatuh sakitlah ibunda Rasulullah. Jatuh sakit, kemudian meninggallah di Abwa itu. Nah, tradisi orang Arab sampai sekarang sama, di mana meninggal di sekitar situ dikuburkan. Nah, jadi tidak ada meninggal Pekanbaru bawa pulang kampung, tidak ada mereka. Jadi siapapun yang meninggal di Arab Saudi tidak akan ada yang pulang ke negaranya, pasti dikuburnya tetap di sana. Jadi tidak susah Bu. Rupanya benar juga seperti itu. Coba lah Pak, ongkos bawa mayat ngeri mahalnya Pak. Nah, kalau udah di pesawat tuh lebih mahal lagi. Jadi apa pengakuan Ummu Aiman Pak? Waktu Rasulullah ini ibundanya wafat, aku coba mengajaknya bicara, dia diam. Aku coba mengajaknya bercanda, dia diam. Jadi bentuknya sepele nih Bu, ternyata dalam ilmu psikologi kita dalam keadaan diam ketika punya masalah, punya tugas, maka diam itu akan bisa menguatkan konsentrasi. Makanya pasukan pengawal presiden wajahnya selalu diam ketika bertugas. Sebab apa Pak? Diam bisa menguatkan konsentrasi. Makanya tidak ada yang senyum tuh Bu. Lihat Pak, mereka sedang tugas, jadi memang tidak boleh senyum. Karena diam itu menguatkan konsentrasi, tajam jadinya pikiran, pandangan mata tajam. Ketika Bapak Ibu sakit, sakit gigi lah misalnya Pak, coba bawa diam Pak. Itu akan mengurangi sakit daripada, aduh, oh, menjadi dia Pak. Mengkek sakit tuh Bu, kalau kita pegang dia. Jadi diam itulah Pak,
paling dahsyat tuh, ibu sedih, bawa diam. Kita kan banyak sedih, Pak, bawa ngomong, tambah parah keadaan, Bu. Dan ini terbukti, Pak. Ibu ini suaminya meninggal malam. Udah puas ibu nih nangis, Pak. Udah puas nangis. Sampai subuh, habis subuh diumumkan di masjid. Nah, seharusnya ibu bapak yang takziah ke rumah ibu tuh, wajahnya harus diam semuanya, Bu. Supaya bisa menguatkan orang, karena dia akan menyalurkan, Bu. Kita senyum itu ngalir sama orang. Kalau orang sedih-sedih, kita diam, itu ngalir juga sama dia, kuat langsung jiwanya, Pak. Dia tidak akan mengemek-ngemek ngomongnya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Tidak perlu kita ucapkan sabar ya, Bu. Ini cobaan, tidak ada. Orang udah tahu tuh. Pokok duduk aja, diam. Nanti sampai dia cerita, itulah, Pak. Jadi kuat dia cerita, Pak. Kuat mentalnya ketika bercerita. Ini kita, Bu, datang habis subuh tuh. Meninggal abang kak, pingsan dia, padahal dia udah puas nangis dari semalam gara-gara ibu pancing itu lah, naik balik dia, Pak. Itu rombongan pertama baru, Pak, 5 orang yang pertama datang, udah kuat ibu nih sedang cerita, datanglah 3 orang rombongan kedua, pingsan lah dia balik, Bu. Itu ceritalah balik tenang, itulah kerja, Pak, dari pagi sampai sore, Bu. Jadi tidak usah diajak cerita. Jadi saya ajarkan waktu itu jamaah, ibu ya, sore-sore ada suami salah seorang jamaah meninggal. Saya pesan betul, jangan ada pasang wajah yang tersenyum. Kita coba praktek nih cara Rasulullah nih ketika sedih. Jangan ada yang senyum, jangan ada yang mengeluarkan kata-kata sabar ya, Bu. Ini coba, tidak usah. Orang udah tahu itu. Kalimat itu orang udah tahu. Justru kadang dianggap macam melecehkan, Pak. Macam gak sabar ya, koma nanti. Itu katanya. Karena orang sensitif nih. Dia, Pak, manusia ini ada 3 orang. 3. Ada dia yang cerita itu hanya pengen didengar. Dia gak butuh pendapat. Nanti ya, Bu, ya. Dia pengen didengar aja. Terus kasih pendapat. Ada yang butuh nasihat. Nah, jadi ini baru kita bilang, Pak, sabar ya, Bu, ya, ini biasa. Jadi kalau orang sedang cerita, kalau tidak ada minta nasihat, jangan nasihat, didengar aja, Pak. Kecuali dia bilang, bagaimanalah menghadapi ini ya, Pak, ya, iya benar, Bu. Baru kita, Pak, nasihat. Ini yang benar kata Rasulullah itu, Bu. Jangan beri nasihat kepada orang yang tidak meminta. Kita sering macam itu, maka muak orang nengok kita, Pak. Orang baru cerita, baru, Bu, kan. Itulah kemarin tuh kejadian waktu saya di tempat kerja tuh, bosnya seperti ini. Makanya jadi anak buah tuh, Pak. Bapak tuh haru, macam tahu pula tuh sakit hati orang. Muaklah dengar dia, orang gak ada minta pendapat. Dia sibuk ngasih nasihat. Yang ketiga, ada orang butuh uang. Jadi dia cerita, tuh dia butuh bantuan, Pak. Ini kadang orang udah jelas lapar, Bu. Perut saya lapar, Kak, udah 2 hari enggak makan. Bawa beruduk, sholat duha 12 rakaat. Orang udah jelas lapar, butuh uang, butuh makan, disuruh kasih amalan, Pak. Jadi kadang kita tuh sering enggak tepat meletakkan itu, Pak. Kapan orang butuh nasihat, kapan orang butuh didengar. Makanya psikolog tuh, Bu, mau orang bayar 400 ribu sejam, Pak. Karena dia bisa mendengar, Bu. Dia enggak memotong, Bu. Nah, kita enggak sanggup macam itu. Jiwa sok tahu kita ini tinggi, Pak. Dengarkan aja lah, Pak. Nah, jadi ini. Maka adik beradik itu banyak enggak akur gara-gara itu, Bu. Banyak saudara ini yang sok tahu, Pak, dengan keadaan saudaranya. Orang biarin aja lah dia cerita dulu. Nah, gitu juga nih, Bu. Ketika kita takziah, jangan ada yang cerita, ternyata terbukti, Pak. Begitu kami masuk ke rumah itu, Bu, wajah diam semuanya. Ibu itu pun keluar dengan tegar, ya, Pak. Itu buktinya, Bu. Dan tidak ada kami yang bercerita satupun. Sampailah ibu itu bercerita. Jadi ketika dia bercerita itu, dia udah kuat, Bu. Karena wajah orang diam semuanya. Tidak ada yang membangkit-bangkitkan kesedihan. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah yang ternyata masih bisa kita amalkan sampai sekarang. Sedih, diam. Jangan banyak ngomong. Kita lagi sedih,
Tak usah kita perlu dihibur dulu, biarkan sendiri dulu. Nah, di ada masanya kita, kalau sedang sedih, itu rasanya bu, tidak bisa kita rasa nanti di luar, tahu orang kita sedih, diam aja lah dulu di rumah. Jangan sampai keluar dulu. Usahakan jangan orang tahu tentang kesedihan kita, dan jangan pula kita buat-buat kuat, gila keluar. Tuh aku sabar, tapi mata berair-air. Enggak, bahkan bagus diam dulu. Setelah kejadian itu, Pak, dibawalah Rasulullah pulang ke Mekah. Jarak 20 kilo lagi, Pak. Nah, yang menyambut Rasulullah itu adalah datuknya Abdul Muthalib. Datuk Nabi ini, Pak, yang memberi nama Muhammad itu kan datuknya ini lah, Pak. Setelah Rasulullah lahir tuh, Bu, ya, dimandikan, dibersihkan, dibawa datuknya lah ke Ka'bah. Dikasihlah nama Muhammad yang membuat terkejut orang Quraisy. Karena apa, Bu? Dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir, tidak satu manusia pun yang punya nama Muhammad. Nah, itu yang membuat aneh itu. Cuman satu-satunya waktu itu nama Muhammad dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir. Kenapa dikasih nama ini tuh? Aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Nah, itulah kata Rasulullah, Bu. Nama itu doa. Jangan sembarangan ngasih nama anak, jangan sembarangan ngasih nama cucu. Nama itu harus ada harapan dan keinginan doa kita kepada Allah terhadap anak ini. Di mana letak pengaruhnya? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada anak laki-laki memukul kepala bapaknya. Ditangkap anak ini, dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Ini anak durhaka Khalifah. Dia berani melayangkan tinjunya ke mukaku. Apa jawaban anak ini? Apakah kalau kami anak nakal itu murni kesalahan kami Khalifah? Apa sebetulnya kewajiban orang tua kepada anaknya? Jawaban Khalifah Umar apa, Bu? Memberikan nama yang baik untuk anaknya. Itu yang pertama. Nama aku dikasihnya Ju'al Khalifah. Ju'al itu kumbang kelapa yang busuk baunya, Pak. Itu macam itulah tuh. Itu arti nama anaknya. Maka kata Khalifah Umar, engkau telah lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Jadi bila anak bapak ibu jahat, tidak murni itu kesalahan dia, Pak. Bisa jadi salah ngasih nama. Karena bapak dulu hobi nonton bola, kasih nama anak nama pemain bola. Nonton film India, kasihlah nama anak macam bintang film India. Jadi tidak ada unsur doa dalam nama anak itu. Akhirnya anak durhaka sama kita tuh, kita berdoa-doa ke Allah, ya Allah, kenapalah anakku seperti ini? Rupanya itulah salah satu kedurhakaan orang tua kepada anak. Sembarangan ngasih nama anak. Datanglah orang tanya sama saya, wah, di penjara banyak nama Soleh Rahman lagi, Ustaz Muhammad, apa di penjara juga dia. Setelah dikasih nama yang baik, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, berikan dia ibu yang baik. Nah, maksudnya itu apa, Bu? Suami harus mendidik istri yang menjadi baik. Nah, ya, mak aku pegunjing Khalifah. Pagi hari baru udah begunjing-gunjing dia. Ah, pengaruh jadinya, Bu. Jadi orang tua itu, Pak, dia cerminan bagi anaknya. Jadi kalau ibu melihat anak ibu nakal, cobalah ingat ibu di masa dulu. Kadang banyak bapak ini pandai marah sama anak. Sekolah bodoh kau. Itu rapor kau di atas meja tuh merah isi semua. Makanya main HP-HP juga kau. Enggak ada HP orang merah, Pak. Enggak usah kau bohong-bohong. Itu di atas meja tuh rapor siapa tuh? Pergi anak ke situ. Rapor papa tuh, Pak. Rapor bapaknya waktu SMA, Pak. Parah, Bu. Anak dibilangnya. Banyak orang tua ini kan, Pak, karena udah sholat bertahun-tahun ini sok suci jadinya, Pak. Lupa dia. Padahal bukan main dulu. Jahatnya, Bu. Ah, cuman kalau menasihati anak, perfect, Pak. Seolah-olah orang tua itu yang buat anak gak terima kadang. Pas ditanya ke tantenya, ya papa tuh, parah papa gua dulu tuh, payah tuh. Azab atuh gua dibuatnya. Ah, itu, kita macam suci, Pak. Jadi, Bu, ya, didik istri, kata Umar bin Khattab, untuk
menjadi ibu yang baik. Jadi walaupun nama sudah bagus, orang tua mendidiknya agama tidak bagus, enggak juga jadi dia, Bu. Jadi Rasulullah itu salah satu keajaibannya, Bu, punya nama satu-satunya waktu itu, dan makna namanya itu doa yang sangat luar biasa. Kita, Pak, sehebat-hebat apapun nama kita, enggak bisa kita bangga. Saya nama Nazril. Udah bangga saya, Bu, kan? Pas saya ngisi di lembaga permasyarakatan, ada nama Nazril. Kasus pelecehan seksual, Pak. Ya, itu saya bilang, kok bikin malu? Aku udah bangga sama nama aku. Kalau kasus, kok enggak. Kalau di dalam penjara itu, Bu, ya, mereka tuh enggak ada jalan keluar lain lagi, selain ibadah lagi, Pak. Mau apa lagi? Jadi ngumpulnya itu dari masjid itu, Bu. Jadi setiap Sabtu itu saya ke situ, ke lembaga pemasyarakatan kelas 2 itu. Jadi saya dan napi itu sudah ada chemistry, Pak. Nah, jadi saling sayang kami, Bu. Udah berapa tahun tuh saya di situ tuh. Jadi memang disitulah kita melihat, ya, Pak, ya, bagaimana nama ilmu agama itu berpengaruh besar, Pak, kepada kehidupan kita. Orang banyak bilang kalau kita mempelajari Islam itu banyak yang dikekang-kekang. Iyalah, kalau hidup kita ini tidak diatur, Pak, oleh Allah, Pak, mau jadi apa gitu, Bu. Semua boleh, semua halal. Tidak ada yang ngatur mau jadi apa kita ini. Nah, itulah guna agama itu, memfilternya itu. Nah, jadi Datuk Nabi ini ngasih nama Muhammad. Jadi cintanya kepada Rasulullah itu sudah tidak diragukan lagi. Begitu Rasulullah sampai, langsung dipeluk oleh datuknya, dibawa pulang ke rumah datuknya, diperlakukan dengan sangat istimewa. Tahunya istimewa di mana, Bu? Ada tempat khusus datuk Nabi itu, Bu, di Mekah. Dan itu tidak ada yang berani duduk di sana, Bu. Jadi waktu Rasulullah main-main di situ, ditarik sama pamannya. Muhammad, jangan main di sana. Tempat lain main. Lampak sama datuknya, Bu. Jangan ganggu dia. Karena dia tahu di mana posisi duduk dia yang benar. Jadi udah diistimewakan sama datuknya. Dididik dengan penuh kasih sayang. Nah, terbukti apa, Bapak Ibu? Orang yang dididik dengan penuh kasih sayang, itu mereka itu akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Kita marah, Bu, tidak selamanya harus dengan mata melotot, Pak. Kalau sekarang kan kita tuh marah betul-betul nampak gitu, ya, Bu, ya. Memarahi anak, apa enggak bingung anak sekarang, Bu? Pulang kau enggak? Enggak pulang kau? Awas kau. Pulang kau, mati kau mamak buat. Itu bingung anak tuh, Pak. Enggak pulang, awas kau. Pulang, mati kau mamak buat. Ah, wah, apa yang mau dilakukan anak ini, Pak? Itu tambah kencang lari, ya, Pak. Nah, kita tuh selalu seperti itu, Bu. Menganggap bahwa didikan marah itu harus dengan mata melotot. Saya termasuk orang yang salah dalam hal ini. Dulu orang tua saya itu salah satu kekaguman saya diajar keras dalam ilmu agama. Awalnya orang yang paling benci bagi saya ini bapak saya, Pak. Paling benci saya, Bu. Tapi sekarang saya merasa orang yang paling bersyukur. Kalau tidak keras bapak saya dulu, gimana itu. Cuman saya harus putus mata rantai itu ke anak-anak, Pak. Karena pas saya lengok, Bu, kan tersalin saya, Pak. Cara orang tua saya marah dulu tuh, Bu, tersalin sama saya. Itu terbuat sama saya, sama anak saya. Dan akhirnya, Pak, Bu, ketika saya lihat anak saya memarahi adiknya, persis saya, Pak, terkejut saya, Pak. Waduh, gak bagus rupanya seperti ini. Saya kumpulkan anak saya, Bu. Kita harus putuskan mata rantai ini. Karena dulu atuk kalian ngajar bapak itu seperti itu. Ternyata tidak bagus. Ketika melihat itu, Pak, betapa menimbulkan teror, Bu, di rumah itu. Teror, takut. Jadi orang bukan sayang karena apa, karena takut, Pak. Nah, itu yang mau diputus mata rantai itu, Bu. Macam guru lah, Pak, kalau yang pandai. Anak-anak siapa yang tidak ngerjakan PR? Saya, Pak, alhamdulillah bagus, jujur ya sayang ya, bagus, nak. Maju ke depan sayang, maju. Berdiri ya sayang ya, sampai jam pelajaran berakhir. Kan marah tuh, Pak, tapi lembut.
Jadi kan tidak harus dengan mata melotot ternyata. Dan pendidikan terbaik nomor satu di dunia sekarang ini di mana, Pak? Finlandia. Di Finlandia tidak boleh memberi PR kepada anak murid. Tidak ada ujian. Mengajar anak murid harus dengan apa yang dia senangi. Nah, itu yang diakali guru itu, Bu. Ini anak nih kayak mana supaya masuk pelajaran matematik nih ke dia. Jadi orang melakukan sekolah itu dengan penuh cinta, Bu. Itu yang membuat mereka melejit tuh, Pak. Di Indonesia nih, Bu, anak kita udahlah bodoh matematik. Tapi bagus menggambar. Kita leskan matematik, hancur otak langsung, Pak. Sama hobinya pun hilang jadi. Jadi kalau anak kita itu bukan bidangnya matematik, Bu, apa yang menjadi bidang dia? Itu yang harus digas. Jadi enggak perlu harus dia itu hebat matematik tuh, Pak. Dia memang enggak. Kita ini kalau diciptakan Allah berbeda-beda keahliannya, Pak. Dia, Bu, dalam ilmu psikologi itu, Pak, cara menentukan apa yang kita suka. Bapak baca buku apa saja, yang mana yang bisa cepat langsung masuk kotak Bapak, itulah bidang Bapak. Jangan Bapak baca buku lain. Kami pun dalam menentukan bidang seperti itu, Bu. Ketika saya mempelajari Sirah Nabawi, itu nyalinnya itu enak, Pak. Dikasih Allah itu, Bu, nyalinnya itu enak. Yang berbau sirah lah nyalinnya enak. Nah, itu udah dalami. Jadi ilmu fikih hanya untuk pribadi, Pak. Nah, jadi mau belajar ilmu fikih, belajar itu untuk pribadi, tidak untuk disampaikan. Karena itu bukan bidang kita. Nah, itu contohnya ya, Pak. Itulah yang membuat orang bisa berhasil tuh, Bu. Dia kalau mengerjakan yang dia hobi, pasti dia cinta dengan bidang itu. Sehingga uang itu nomor 16 lagi, Pak. Tapi uang yang ngejar dia, dia tidak mencari uang, tapi uang yang mengejar dia. Jadi hati lebih ikhlas jadinya, Bu. Nah, Rasulullah itu dididik datuknya tanpa ada kekerasan, semua serba kasih sayang, itu yang makin membuat diri Rasulullah itu kuat. Tapi memang ya, Bu, kita tengok-tengok juga jenis kemarahan ini, Pak. Kadang di masjid, Bu, kalau enggak pula ada orang marah, ributlah anak-anak ini, Pak. Jadi memang adalah perlunya dikeraskan itu ada juga. Kadang coba lah, Pak, anak-anak ribut di masjid, Bu. Kita kasih gaya-gaya psikolog, Pak. Sayang, jangan main di masjid ya, Nak, ya. Main di luar, Bapak-bapak ribut. Macam ulat kelakuannya, Pak. Tambah jadi-jadi dia boleh lari-lari di sini. Datanglah yang pemarah, keluarin semua, kurang ajar, main di masjid. Nah, itu baru tanggal-tanggalkan sarungnya lari. Jadi memang ada juga seperti itu, Pak. Cuman saya mengambilnya yang baiknya aja dulu, yang kita penuh kasih sayang dulu. 2 tahun bersama datuknya, Bapak Ibu, jatuh sakit pula datuk Nabi. Jadi tidak berhenti nih, dalam kandungan Bapak meninggal, dalam baru 1 bulan sama ibunya meninggal, ini 2 tahun sama datuk meninggal. Cuman, Bu, apa hikmah Rasulullah itu kehilangan orang tuanya di waktu kecil itu? Hikmahnya adalah Allah tidak ingin Rasulullah punya dosa sedikit pun kepada orang tuanya. Karena orang yang tidak punya dosa kepada orang tua itu dijamin hidupnya tabah, sabar, dan kuat. Serta dia sukses di masa yang akan datang karena banyaknya penderitaan yang dialami. Karena terbukti, Bu, orang-orang yang maju pada saat ini, orang-orang yang menderita di masa lalu. Jadi Rasulullah itu tidak punya dosa kepada Bapak, tidak punya dosa kepada Ibu, apa tidak enak, Pak? Nah, dari sisi itu, Bu, itu enaknya itu. Setelah, sebelum meninggal Datuk Nabi sempat berpesan kepada Abu Thalib, di antara kalian yang adik-beradik kandung sama Bapak Muhammad, kau Abu Thalib, kau pelihara dia dengan baik, didik dia dengan baik, berpindahlah asuhan dari Datuk Nabi kepada Paman Nabi. Senanglah hati pamannya nih, Pak, dibawanya lah Rasulullah pulang. Pamannya tak tanggung lah sayang sama Rasulullah. Tak ada marah sedikit pun. Istrinya pun sayang pula kepada Rasulullah. Jadi menimbulkan rasa sayang Rasulullah itu, Pak. Karena sikapnya juga baik. Waktu kecilnya itu dia memang sikapnya baik. Sampai kata Fatimah
istri Abu Thalib. Ini ingat apa yang nama Fatimah itu banyak. Salah satu yang bernama Fatimah adalah istri Abu Thalib. Dia senang, Bu, dipanggil ibu oleh Rasulullah. Ah, itu bahagia dia, Pak. Dapatlah dia yang cocok panggilan untuk dia. Karena gini, Bu, Rasulullah memang menganjurkan, panggillah orang dengan nama yang dia suka. Ada yang suka dipanggil Pak Haji, kita panggil Pak Haji, Pak. Ada, Bu, berkurang aja, hanya itu enggak nengok dia, Pak. Pak Arman, enggak mau nengok, Pak. Pak Arman, enggak mau nengok. Pak Haji, yuk. Jangan enggak coba enggak dibilang Haji itu. Jadi gitu orang suka kita panggil, Pak. Itu enggak masalah. Ada waktu itu saya ceramah, Bu, sepanjang panjangnya saya ngapal gelar Bapak itu, Pak. Akhirnya saya catat di HP, Pak. Dia kata masyarakat di sana, nanti sebut nama Ustaz, tidak disebut masalah nanti jadinya. Udah banyak dia ngamuk sama Ustaz-Ustaz ini. Ah, saya tidak ada masalah. Karena itu memang sunnah, Pak, membuat hati orang senang. Yang saya hormati, penasehat, Bapak, Brigadir, Jenderal, sebut nama semua itu, Pak. Sampai ujungnya, baru aman saya ceramah. Tidak terancam saya rasa. Kalau tidak itu gawat. Itu bagus, berarti kita beradab. Ada nenek-nenek mau dipanggil kakak, panggil kakak, Pak. Tidak usah berat. Bayangkan, Bu, ada nenek-nenek ciri ngomong ke saya tuh pakai nama dia. Ini ya Ustaz, saya segan mau manggil, Pak. Mau dipanggil nenek, tersinggung dia. Bingung saya mau manggil ibu itu macam mana, Bu. Dipanggil nenek, ngamuk dia nanti, Pak. Dia memanggil namanya, dirinya dengan namanya, oh ini berarti ingin dipanggil dia dengan nama. Panggil nama, mau diapakan lagi, itu dia senang, Pak. Jadi apa yang orang senang tuh, Bu, ya, itu udah dia suka dipanggil itu. Ada pula orang, Pak, merasa orang paling tua di dunia. Ah, dia pengen dipanggil nenek aja, Bu. Bangga dia, Pak, dipanggil nenek. Padahal usia belum seberapa lagi, Bu. Ya, cuman dia bangga dipanggil nenek. Saya panggil Eyang, Bu. Biar di atas nenek sedikit, Pak, kan. Makin bangga dia, Bu. Adalah orang macam itu tuh, Pak. Dia pokoknya jadi orang paling tua di dunia. Orang dipanggil adek semua, Pak, kan. Dek, ya udah, panggil aja kakak. Jadi jangan berat-beratlah kita memanggil orang. Karena memang sunnah memanggil orang dengan nama yang dia senangi. Makanya dianjurkan, Bu, suami memanggil istri dengan nama yang terbaik. Istri memanggil suami dengan nama yang terbaik. Cuman itulah, Bu, kadang kalau udah 5 tahun nikah tuh suami manggil istri itu gendut, keling, pesek. Ah, itu yang membuat parah tuh, Pak. Ibu ini udah capek diet, Bu, diganti nama gendut tuh maka membesar ya badannya terus. Karena panggilan kan doa, Pak. Jadi dipanggil itu tuh menggendut badannya, padahal makan udah kurang, Ustaz. Suami saya itu manggil gendut-gendutnya, panggil dengan nama yang terbaik. Ya itu, Bu, ya, panggil suami dengan nama dia yang terbaik. Apa yang dia suka, itu yang dipanggil. Nah kemudian, Pak, waktu Abu Thalib ingin pergi berdagang ke Syam, disitulah Rasulullah menangis, Bu. Tidak mau tinggal. Situ aneh tuh, Pak. Udah bingung juga, tidak pernah Muhammad ini seperti ini. Kenapa dia nangis sampai tidak bisa dibujuk, Pak. Dia maksa pengen ikut. Akhirnya tidak tega Abu Thalib. Ya udahlah Fatimah, siapkan barang-barang dia. Biar aku bawa dia pergi ke Syam. Dibawalah pergi ke Syam itu, Pak. Perjalanan 3 bulan lebih kurang. Nampak wajah Rasulullah itu ceria di jalan, Pak. Senanglah dia Abu Thalib dia untung ke bawah. Tidak ganggu dia di jalan, wajah ceria, bahagia dia. Sampai di Syam, dititipkan Abu Thalib lah sama karyawannya. Kalian jaga Muhammad, aku mau jualan. Waktu Abu Thalib jualan, datang seorang rahib Nasrani, rahib Buhaira. Siapa bapak anak ini? Oh, dia lagi jualan, Pak. Nanti kalau dia datang, aku ingin mengundang makan ke tempatku. Oh, baik Tuhan, nanti saya sampaikan. Nah, begitulah. Rahib Buhaira pergi, datanglah Abu Thalib, Pak.
Abu Thalib tadi ada rahib ini, dia ngajak, katanya kau datang bapak anak ini, ajak ke atas, dia mau ngajak makan. Apa kata rahib ini? Ini anak bakal jadi orang besar di masa depan. Waktu kalian jalan tadi, aku melihat setiap dia jalan, pepohonan sujud kepadanya. Bebatuan sujud kepadanya. Dan awan selalu mengiringinya. Aku ingin lihat punggung anak ini. Apa yang ingin dilihat rahib Buhairah? Lambang cap kenabian itu. Pas dibuka, nampaklah lambang cap kenabian itu. Seperti apa lambang kenabian itu? Walaupun ada beberapa versi dalam hadis, tapi ada satu riwayat mengatakan seperti apel yang digigit. Itulah lambang iPhone itu, Pak. Lambang iPhone, Ibu, itu seperti apel yang digigit. Nah, kemudian, Bu, ya, apa kata rahib ini? Cepat bawa dia pulang. Ini kalau tahu orang Yahudi, dia kenal betul dengan anak ini. Nanti mereka akan menyakiti. Oh, cemas Abu Thalib lah. Tak siap berdagang, tak selesai berdagang, tak habis perdagangan itu, bawa langsung keponakan pulang. Sampai di Mekah baru tenang hati Abu Thalib. Diceritakannya lah ke istrinya. Pantas dia minta-minta ikut ya bangnya. Inilah pertanda yang dikasih Allah sama kita tentang Muhammad ini. Berarti harus kita jaga dia bang. Jadi Abu Thalib itu, Bu, sangat disayangkan, Pak. Makanya hidayah itu memang hak Allah itu lah, Pak. Walaupun keponakannya itu dia tahu dari kecil dia bakal jadi orang besar, tapi dia tidak masuk Islam jadinya. Pulang dari Syam itulah, Bapak Ibu, mulai terjadi perubahan pada diri Rasulullah. Dia sering diam, sering murung, sering duduk sendirian. Sampai asal ditanya, tidak pernah ada jawaban yang memuaskan. Macam takut gitu, Pak. Akhirnya berundinglah paman dan bibinya, Bu. Apa enggak ketakutan Muhammad ini? Dia benci sama berhala, tidak pernah mau sembahyang. Jadi Rasulullah itu dari kecil itu memang tidak suka dengan hal-hal yang berbau syirik itu, tidak mau, Pak. Betul-betul tidak suka dia sama berhala itu. Kalau kita ini kan kadang-kadang goyang-goyang juga hati kita, Pak. Dibilang orang berobatlah ke sini, Bu, dibaca-bacanya gitu, sehat kita. Itu yakin kita tuh, Pak. Walaupun kadang berbau syirik. Tapi Rasulullah itu memang dari kecil itu atas nama kesyirikan yang menduakan kekuatan Allah dari apapun itu memang tidak mau. Makanya kata Rasulullah, kalau kita sakit, berobatlah kepada ahlinya. Maksudnya itu ke dokter, Pak, itu syariat, Bu. Ke dokter, kemudian ke ahli gizi, nah, itu sesuai syariat. Tidak bisa juga Ibu datang ke Ustadz itu minta dibacakan air, nah, itu yang bahaya itu, Pak, jadinya. Makanya Rasulullah menganjurkan ruqyah, ruqyahlah diri sendiri. Jangan minta ruqyah dengan orang lain. Kadang, Bu, saya, Bu, kalau misal diminta orang gitu, Pak, ya, pas ceramah di luar kota, di desa-desa gitu, Ustadz tolong dibacakan, malu saya, Pak. Rasa tidak pantas saya, Bu, membaca itu, Pak. Kan yang tahu buruk itu kan kita sendiri, Pak. Jadi kalau digitukan orang itu kayak malu gitu rasanya, Bu. Apa yang mau kudoakan? Doa awak tidak selesai, Pak. Banyak kelakuan kita ini tidak selesai. Orang kan menganggap kami ini perfect, Pak. Orang baik. Tidak ada, Bu. Kami ini juga melakukan kesalahan. Dan kalau kami salah, jangan pula dibela, Pak. Kalau misalnya nih, ada jemaah karena cinta betul tuh, apa yang kita lakukan tuh betul aja semua, Pak. Enggak. Kalau salah jangan dibela. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu Rasulullah sering diam-diam dan murung itu, Pak, berundinglah seluruh paman dan bibinya. Muhammad, kau nih makanya kena penyakit diam-diam nih, sebab kau enggak pernah menyembah berhala. Jadi berhala tuh marah sama kau. Ini ada penyembahan Hubal beberapa hari lagi. Ikutlah kau sama kami, Muhammad. Kau enggak celaka kau nanti. Ada gitu-gitu kan, Pak? Ini apa ada tanya jawab? Kau enggak saya teruskan nih, Pak?
Kalau Sirah Nabawi ini enggak usah tanya jauh lagi. Saya habiskan aja sampai 8 menit lagi. Kemudian Bapak Ibu, begitu Rasulullah dipaksa, Pak, karena dianggap dia itu sakit sebab tidak menyembah berhala. Oh, rupanya benar juga, Bu. Di zaman sekarang ini ada pengajian yang guru lebih tinggi kedudukannya daripada orang tua. Dan mereka murid-muridnya tidak perlu sholat, cukup mewakilkan kepada gurunya saja. Jadi Bu ya, begitu saya pernah ngobrol sama murid mereka, dan akhirnya murid itu sadar, kemudian keluar dari kelompok itu, jadi dia sakit kepala sering, Pak. Oh, langsung orang pengajian, ah itulah karena keluar dari pengajian kita, atau akibatnya. Ah itu, Pak. Jadi dihubung-hubungkan tuh, Pak. Ah dihubung-hubungkan seperti itu, Bu. Jadi kalau orang yang sesat itu, begitu kaumnya keluar, kemudian dapat musibah, itu langsung diponis, Pak. Itu gara-gara keluar dari situ. Jadi akhirnya, Bu, karena banyaknya tekanan, Rasulullah mengiyakan, Pak. Iyalah, aku ikutlah sama paman, sama bibi. Senang latih paman dan bibinya, Pak. Jadi Rasulullah itu awalnya mau, Bu. Tapi begitu penyembahan itu berlangsung, Pak, tiba-tiba Rasulullah hilang dari rombongan anak-anak. Kocar kacir pamannya nyari, Pak. Dapatlah dia, Bu, bersembunyi di rumah orang dalam keadaan menggigil. Ditanya oleh pamannya, kenapa kau Muhammad? Aku waktu mau masuk tadi ada sosok putih besar yang pernah aku jumpai beberapa tahun yang lalu. Maksudnya adalah malaikat Jibril, Pak. Mundur kau Muhammad, jangan masuk. Ketakutan Rasulullah. Jadi, Pak ya, rasa takut itu sesuatu hal yang wajar, apalagi kita melihat sesuatu yang tidak biasa. Jadi Rasulullah tuh Bu, takut lihat Jibril tuh, Pak. Cobalah, Pak, nengok orang tinggi besar sayapnya 600 buah, siapa yang enggak takut, Pak? Makanya Rasulullah tuh takut dia, Bu, waktu umur 4 tahun ketemu. Ini ketemu lagi, Pak. Jadi itu yang membuat Rasulullah takut. Akhirnya paman dan bibinya pasrah, Pak. Ya sudah, kita diamkan aja lah Muhammad. Dia memang agak berbeda dari yang lain. Biarkan aja lah dia. Ah, sejak itu enggak ada yang ganggu paman bibinya lagi, Pak. Di situ mulai terlihat akhlak mulia Rasulullah setelah kejadian itu. Apa kata Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah yang berada di rumah Abu Thalib? Muhammad ini di rumah itu, dia tidak akan pernah makan duluan. Dibiarkannya sepupu-sepupunya makan dulu. Sepupu banyak, Bu. Ada Ja'far, ada Uqail, ada Thalib, ada Faqitah, ada... Pokoknya sepupunya itu banyak, jadi makan itu berebut. Dan Rasulullah, kalau ada sisa, baru beliau makan. Kalau tidak ada sisa, beliau diam. Tidak ada ngeluh-ngeluh. Kita aja di masjid tidak sanggup macam itu, Pak. Misal kurang resoles, ah, macam mana pengurus nih? Masa tidak ada resoles? Ah, itu jadi masalah, Pak. Aku tidak masalah dapat, Kak. Tapi tidak bagus kan cara kayak gini. Anggarannya kan ada. Ah, inilah yang tidak tahan, ya, itu, Pak. Ah itu tuh kita yang udah dewasa, Bu, susah mengamalkan ini. Kami ngumpul dulu di rumah almarhum Pak Herman Abdullah. Kan setiap tahun mau puasa diundang tuh, Pak, yang ustad-ustad aja, RT-RT aja. Pas giliran ustad-ustad tuh, Bu, kan ada yang ceramah kawan tuh, Pak. Lama kawan ceramah, Bu. Nah itu menyanyah di belakang. Lama dia ceramah, orang lapar perutnya. Berebut juga makan tuh, Pak. Ustaz-ustaz tuh, Pak. Jadi amalan Rasulullah itu sepele, Pak. Ada makan, tidak ada diam. Tapi itu tidak mudah, Bu. Saya pernah saya amalkan ini di Arya Duta, waktu saya ceramah. Pas masuk waktu makan, saya suruh semua karyawannya makan. Makan, 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 makan. Pas giliran saya habis, Pak. Lama saya itu diam, Bu. Nah, bayangkan, Pak, udah bisa diamalkan, lupa gagal juga, Bu. Jadi Rasulullah itu, Pak, kata Ummu Aiman, sering tidak makan, Bu. Dikumpulkan Abu Thalib lah anak-anaknya semua. Mulai hari ini, kalau Muhammad tidak makan, jangan ada kalian yang makan. Kalau Muhammad tidak minum susu duluan, jangan kalian ada yang minum susu duluan.
Disitulah keajaiban terjadi. Setiap kali Rasulullah makan duluan, makanan yang sedikit jadi banyak, Pak. Kalau Rasulullah yang minum susu duluan, puas semuanya minum. Berlebih-lebih air susu yang sedikit dulu. Sejak itulah tidak ada yang mau makan duluan lagi. Biar aja lah Muhammad makan duluan. Nah, itulah salah satu keajaiban yang dikasih Allah kepada Rasulullah di masa kecilnya, Pak. Karena dia itu diam, Bu. Dia tidak suka mengeluh, dia tidak suka mengumpat. Nah, kita yang menjauhkan kita dari rezeki ini, kedua inilah, Pak. Mengeluh satu, mengumpat satu, Bu. Apa ndak hancur rezeki kita? Karena kalau kita mengeluh, berarti Allah salah, kita benar, Pak. Apa ndak marah Allah sama kita? Tapi coba kita, Bu, ndak suka mengeluh, ndak suka mengumpat sesuatu yang tidak kita dapatkan, baru murah rezeki kita. Ini kita udah rajin sholat, Bu, mengumpat kepanjangnya kerja, Pak. Mengeluh aja kerja hari-hari. Orang mengeluh itu kenapa bisa tambah parah sakitnya, Bu? Karena dia makin mengkasihani dirinya sampai lemah mentalnya. Misalnya nih, kita nanya ke ibu nih, apa kabar, Bu? Kalau udah gini bunyinya, Pak. Ah, itu cerita sakit tuh, Pak. Nah, ada enggak lagi itu. Itu yang membuat dia tambah sakit tuh. Tapi Bu, ibu sakit, apa kabar Bu? Ya, sama orang tua kadang saja sakitnya. Itu enak, Pak. Tapi kalau yang mengeluh tuh, entahlah tahap apa, obat lagi nih, Kak. Dimakan obat ini kencing lah kita jadinya. Dimakan obat ini dihentikan ini. Itu tuh yang memperparah tuh, Pak. Karena kita yang membolak-baliknya sendiri. Akhirnya, Bu, jiwa kita akan bekerja sama untuk mengiyakan apa yang kata kita itu jadinya, Bu. Jadi kalau dalam ada ilmu gerak batin bawah sadar namanya, Pak. Jadi apa yang kita set itu dia akan membuktikan dari dalam bahwa apa yang kita katakan itu benar. Nah, itu bahayanya tuh, Pak. Kalau dalam hadis, apa kata Allah? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, jadi mudah-mudahan nih, Bapak Ibu, kita bisa mengetahui dalam bab ini beberapa hal yang bisa kita amalkan insyaallah. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan dengan sholat Isya.